Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau membuat rangkaian lampu JT ya. Bahannya cukup mudah sekali ya, type 41 dan type 42 sama resistor 1 kilo 2 buah ya. Kaki kolektor 41 dihubungkan ke basis 42 ya. Begitu juga basis 41 dihubungkan ke kolektor 42 ya. Setelah itu sediakan kabel cabang 2 ya, yang satu buat ke lampu, yang satu lagi buat ke trafonya ya. Jadi maksudnya biar gampang dipindah-pindah gitu ya, kalau pakai jepitan begini ya. Kabelnya disambungkan ke kaki kolektor ya, dua-duanya ya, kolektor 41 dan kolektor 42 ya. Ini guys ya, untuk kaki emitternya, emitter 41 dihubungkan ke negatif ya, emitter 42 ke baterai positif ya. Baterainya bisa baterai 4 volt, 5 volt sama 12 volt ya, bisa juga ya. Ini saya cuma cobanya pakai lampu Philips 8 watt ya, dengan baterainya aki 12 volt. Rangkaiannya cukup mudah ya. Ini saya sudah sediakan trafo ya, banyak ya, trafo segala macam ini ya. Ini negatifnya ke emitter 41 ya, positifnya emitter 42 ya. Ini coba ya trafo ini ya. Ini tinggal dipilih aja ya, dicolokin, dicoba gitu kemana yang nyala ya. Biasanya yang resistansinya paling gede ya, kaki sekunder biasanya ya. Ini nyalanya terang banget teman-teman. Pakai 5 volt juga nyalanya sama ya, cuman kurang agak redup dikit ya. Ini coba lagi ya trafo yang ini ya. Oke, sini kan nggak nyala ya, jadi tinggal dipilih saja ya kaki yang mana yang bisa nyala gitu ya. Nah ini guys ya, udah nyala ya, gampang sekali ya. Jadi semua jenis trafo bisa dibuatkan JT ya, kalau pakai rangkaian ini ya. Jadi gampang sekali gitu ya, mana yang bisa mana yang enggak ya. Nih guys ya, nyala juga ini ya. Mungkin kalau trafo yang kecil agak panas sedikit ya, kegedean kali itunya ya. Ini maksudnya pakai jepitan ini kan biar gampang ya di punah pindahnya ya. Ini guys nyala ya, ada yang bunyi dikit ya, tinggal dipindahkan ya, cari yang aman ya. Nih cuman dua kaki yang dipakai ya, tapi udah nyalanya udah terang banget ya. Transistornya juga nggak panas, ini lumayan ya, adem. Coba ini trafo yang kecil ya. Oh salah ya, ternyata ini kakinya yang ini, coba yang sebelahnya. Ah ini guys ya, udah nyala lagi ya. Dengan rangkaian ini ya, mudah sekali ya untuk membuat JT ya. Trafonya kita tinggal trafo yang mana aja ya, bisa dicoba ya. Ini trafo yang dua kaki ini ya, bekas lampu itu ya, lampu neon ya, bisa nyala juga ya. Ini yang lima kaki nih ya. Oh nggak nyala ini ya, mungkin ada yang putus nih kabelnya ya, belum diukur tadi. Oh, mungkin ada yang nyala itu. Nah ini trafo yang kecil bekas casan HP Nokia ini,
Nyala juga ya, cuman agak anget ini trafonya. Untuk 12 volt ini trafonya yang agak gede ya, jadi adem gitu ya. Kalau yang kecil agak anget. Harusnya mungkin 5 volt ya. Ini nyalanya terang sekali ya teman-teman ya. Pakai lampu Philips ini yang 8 watt ya. Untuk arusnya 0,3 ini ya, 0,37. Terang sekali ya. Bisa dicoba ya pakai baterai yang 3,7 volt ya. Pakai power bank juga bisa ya, bisa dicoba. Nyala semuanya juga ya. Cuman perbedaan di lampunya ya, kadang-kadang agak redup. Oke, kalau pakai 12 volt terang sekali ya. Jadi saya coba pakai baterai yang 3,7 volt ya. Nah ya teman-teman, nyala ya, cuman cahayanya ya agak redup sedikit ya, karena ini baterainya belum di charge ya. Mungkin kalau baterainya full mah terang juga ya. Cuma trafo bisa nyala ya, sama saja ya. Nah ini yang kaki dua ini ya, trafo yang kakinya dua ya, ini bisa nyala juga ya. Ini trafo yang kaki 9 ya, sama juga ya, bisa. Cuman dua kaki yang dipakai ya, jadi bagian sekundernya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalam.